orang yang meninggalkan semayang digandakan azab baginya dua kali ganda. Dua kali ganda. Pada hari kiamat usilan, hadis ni saya perhabis jalanlah. Pada hari kiamat kelak, tangannya akan dibelenggu, ditengkuk. Ni, tangan terikat macam ni. Malaikat akan memukulnya. Sambil berjalan tu malaikat pang nama Allah ni. Akan dibuka kepadanya pintu neraka. Pintu neraka buka siap-siap. Dia akan dimasukkan ke dalamnya seperti anak panah dan jatuh melalui kepalanya. Jatuh melalui kepalanya. Masuk dalam neraka, dia akan masuk macam tu. Bukan sila masuk macam hotel lah. Dah. Ni, cekuk macam tu silan, lempak, jatuh kepala dulu dalam. Orang tinggal semayang. Bila kita baca hadis macam ni, kita susah hati. Pasal di rumah kita ada macam tu. Lepas tu kita minta kalau boleh, tak apa silan. Mungkin Allah nak jadikan hak di rumah tu ujian untuk kita. Mungkin Allah nak bagi ganjaran pahala pada kita disebabkan kita suruh, disebabkan kita berusaha, disebabkan kita sabar dengan kerenah dia, boleh jadi sudah. Cuma kita nak minta balik lepas ni, pakat-pakat suruh lah kah. Dia nak merajuk, biar pi. Dia nak mengamuk, biar pi. Dia nak tarik muka, biar pi. Yang penting kita suruh sebab malam ni kita mengaji sudah. Boleh no? Suruh. Dan dia akan bersama dengan Firaun dan Haman di tempat paling bawah dalam neraka. Baik, selesai. Orang yang meninggalkan solat, sikit lagi nak habiskan. Orang yang meninggalkan solat, apabila dia mengangkat suapan ke mulut, dia nak makan nasi. Orang tinggal sembahyang, bila dia nak makan nasi, makanan akan berkata kepadanya, makanan yang diangkat tu, akan kata kat dia, Allah laknat kamu, wahai musuh Allah. Allah laknat hang ni. Allah marah kat hang ni. Kamu makan rezeki Allah, tapi kamu tak buat kewajipan. Kamu makan rezeki Tuhan, tapi kewajipan Tuhan kamu tak buat. Makanan akan kata. Orang yang meninggalkan solat, apabila menanggalkan pakaian daripada tubuh, dia balik kerja, dia buang baju, lempak baju di tepi. Pakaian akan berkata kepadanya, jikalau Allah berikan aku kekuatan, nescaya aku akan lari daripada kamu. Kalau Allah bagi aku kekuatan, aku nak lari pada badan kamu. Aku tak mau duduk dekat dengan badan kamu. Tu maksudnya. Bencinya pakaian kepada orang tinggal sembahyang. Apabila dia keluar daripada rumah, jadi hati-hati lah. Apabila dia keluar daripada rumah, rumah akan berkata, Allah takkan bersamamu dalam perjalanan. Allah takkan jaga kamu waktu kamu duduk jalan pi tu. Tidak akan menjadi, tidak menjadi pengganti kepada keluargamu. Allah takkan jaga anak bini kamu di rumah. Cakap selain lah. Orang tinggal semayang, Allah tak jaga anak bini dia di rumah. Allah tak jaga. Sebab tu ibu-ibu kalau kata dapat suami tinggal semayang misalkan. Suami kita tinggal semayang. Tak tahulah kalau rasa boleh minta Allah Alam. Minta pisah-pisah abang. Bila dia tak ada keberkatan di rumah, dia tu tak ada berkat misalkan. Sekali dengan kita-kita sebagai isteri tak ada berkat. Hilang terus berkat satu rumah. Suami kita keluar pergi kerja. Allah, malaikat sebut. Rumah akan kata kepada ni, Allah takkan jaga anak bini kamu di rumah. Jadi kita tidak akan ada pelindung. Punca lelaki tu lah tak sembahyang. Zahana. Allahu Akbar. Dan kamu takkan kembali kepada keluarga kamu dengan selamat. Rumah doa. Bahasa kita apa? Pergi jahanam ke apa? Pergi mampus apa? Ha. Rumah kita pergi mampus lah. Tak heran lah, tak selamat lah jalan lah. Rumah tolong doa macam tu pada dia macam lah. Orang yang meninggalkan semayang dilaknat ketika hidup dan juga dilaknat selepas mati. Dunia kena laknat, akhirat kena laknat. Orang yang meninggalkan solat, dia akan meninggal dunia seumpama orang Yahudi, kerana orang Yahudi tidak semayang, dan dibangkitkan di hari kiamat kelak seumpama orang Nasrani. Macam mana cara bangkit orang Yahudi Nasrani? Wallahu'alam. Tapi kesimpulan yang kita boleh sebut, bangun balik tu tak elok. Mati tak elok, bangun balik pun tak elok. Nampak jalan betapa hinanya orang meninggalkan semayang. Sebab tu kita minta kalau boleh ayah-ayah ibu-ibu sekalian, perkara seumpama ni kita minta sama-sama jaga jalan, sama-sama buat perubahan. Mudah-mudahan Allah berkati apa yang kita bincang sama-sama pada malam ini.